Kasus dugaan pencemaran nama baik seorang model wanita dengan terlapor wali kota terpilih Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, terus bergulir. Ayah dari terlapor yang juga wali kota Kendari saat ini enggan memberikan komentar. Saat dimintai keterangan terkait kasus yang menimpa putra keduanya, wali kota Kendari Asrun mengaku tidak tahu menau dan enggan berkomentar panjang. Sang anak Adriatma Dwi Putra yang merupakan wali kota terpilih dan menanti masa pelantikan dilaporkan seorang wanita DT ke Polda Metro Jaya. DS melaporkan Adriatma Dwi Putra atas tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan ke Polda Metro Jaya 8 Agustus 2017 lalu. Tidak usah kita komentari yang begitu. Belum ada yang masuk ya?